Agar aku korang nampak tak di dalam video ini, apa yang warga asing ini lakukan beramai-ramai? Kalau ada 30 orang warga asing, setiap seorang beli satu kampit beras. Tempatan kita apabila didarabkan dengan 30 orang, dah jadi 30 kampit beras subsidi kita kena rompak. Lagi-lagi, apabila popok ini duduk satu rumah, sebab itulah rakyat kita yang jadi bangsa. Nak dapatkan beras tempatan selalu sahaja habis. Menteri Mat Sabah pula menyebelahi warga asing. Katanya warga asing pun perlu makan. Menteri KBDN pun sama. Benarkah warga asing beli minyak masa paket subsidi? Dan sama limitnya dengan warga tempatan, 3 paket seorang. Apa lagi yang rakyat mahu? Selepas ini boleh dipertimbangkan memilih wakil rakyat yang benar-benar hendak membantu rakyat, bukan lebih-lebihkan warga asing. Dengarkan semua, jom beli beras bersama-sama. Tidak perlu warga asing, mari kita beramai-ramai. Beli 30 kopi beras tempatan yang terkenal, warga asing perlu makan. 1, 2, 3, kau. Serentak kita beli 30 kompi. Jangan lambat-lambat. Rasa manis tepi pantai yang indah. Jom beli bersama-sama. Rasakan nikmat beras tempatan.